Wah, apaan nih, baju apaan? Yo, halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto sama di game Lost Saga. Dan guys, hari ini gue bakalan melakukan sesuatu yang beda karena di sini gue akan memborong semua yang ada di sini. Nggak semua sih, yang gue butuhin aja sebenarnya, karena gue itu udah lama banget nggak main Lost Saga. Jadi gear gue, hero gue itu ketinggalan zaman. Jadi ya minimal gue update lah sedikitnya ya. Dan di sini gue udah punya banyak Gcash di mana gue akan mengadakan sesuatu yang luar biasa di sini ya. Gue akan mencari 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan Gcash. Ya itu artinya gue akan mengadakan giveaway untuk 3 orang pemenang, di mana satu orangnya masing-masing akan mendapatkan 10.000 Gcash, oke? 10.000 Gcash. Tapi itu dalam bentuk item. Jadi kalian bebas mau item apapun, pokoknya itu totalnya di bawah 10.000 Gcash. Contohnya begini. Misalkan di sini ada ini nih, Chef Outfit sama material circlet. Ya ini. Ini berarti 2500 sama 2500 goceng. Nah, terus yang 2500 lagi misalkan yang Blue Wizard, terus yang satu lagi yang Yellow Wizard. Jadi total ada 10.000 begitu. Dia maksimalkanlah 10.000 Gcash kalian, dan itu lewat item. Dan sistemnya seperti apa? Gua akan membagikannya itu via gift. Jadi otomatis nanti gua harus temenan sama kalian, dan ini yang paling penting nih, syaratnya guys. Syaratnya kalian harus like video ini, itu wajib ya. Karena kalau misalkan kalian gak suka dengan giveaway ini, ngapain kalian ikut gitu kan? Dan kalian harus subscribe channel gua, karena ini buat subscriber gua. Dan satu lagi nih ya, ini yang paling penting ya, kalian harus follow Instagram gua. Kenapa? Karena gua akan menghubungi kalian lewat Instagram. Yang artinya, untuk syarat yang keempat adalah kalian harus cantumin Instagram kalian dan nama Lost Saga kalian. Ingat dua terpenting itu ya, nama Instagram kalian sama nama nick Lost Saga kalian. Kalau gua RNS Frozen JR nih. Waduh, kayaknya gua harus ganti. Jadi ingat, like video ini, subscribe channel gua ini, aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan ada pengumuman atau ada giveaway yang lainnya. Karena kalau untuk game-game Lost Saga atau game school, gua bakalan banyak giveaway ya. Karena sultan ya, Gcash-nya banyak. Dikasih. Dan yang ketiga, harus follow Instagram gua, karena gua bakalan kontak kalian itu lewat Instagram. Yang keempat ini penting banget, karena gua bakalan ngundi semua itu pakai random comment picker. Jadi pastikan nih ya, pastikan gua tekankan lagi ya, nama Instagram itu yang bener, nick Lost Saga kalian, biar gua nggak kerepotan nanti nge-add Lost Saga kalian. So, untuk awalan gua bakalan beli alat mengubah nama di mana ya? 2 hours later. Nama premium nickname. Wah, ini dia yang gue butuhkan. Oke, kita beli ini untuk awalan guys, untuk awalan. Ini apa nih? Oh. Ah, terima. Eh, by the way, di sini ada misi bingo gitu loh. Dan dulu itu gue mati-matian anjir buat makainya. Oke. Nama, masukkan nama. Oke, Mister Dot Okto. Kalau nggak salah yang premium bisa pakai dot ya. Coba. Dah, tidak dapat digunakan anjir. Mister Okto. Oh. Ternyata pakai karakter nggak boleh ya. Oke. Jadi bagi kalian yang mau nge-add gua, ada M gede, R kecil, O gede, C T O ya. Space ya, nama ini telah digunakan. Hebat. Nama ini telah digunakan. Gimana dong? 2 hours later. Mr. Oktora. Set. Wehehe. Oke, nama gue udah ganti Mr. Oktora. By the way, kalau misalkan Mr. O doang tadi udah dipakai belum ya? Wah, lupa. Kagak gua coba. Gimana dong? Ayo udahlah, bodo amat. Kita sekarang masuk ke shopnya. Yang pertama kita beli adalah Bingo. Karena ini lagi ada eventnya ya. Itemnya di sini kita coba pakai. Gue cuma punya 2 by the way. Coba. Oke, 31 langsung ada, 43 langsung ada juga. Lumayan hoki untuk awal-awal ya. Oke, kita langsung masuk ke shopnya lagi. Oke, F berapa sih shop? Oke, F2 ternyata ya, udah lama, maaf nih. Ini reset angka, gua nggak butuh kupon spesial. Ini apa ya? Oh, gunakan item ini untuk mendapatkan angka yang belum dimiliki papan Bingo. Oh, ini apa nih? Chef Outfit. Oh, rare gear. Oke. Gue beli.
plus 10 semua. Dapet permanen rare gear chest, hebat. Oke, kita terima, kita buka cyber sweet. Wah, gue itu yang laser itu bukan sih? Oke, martial circuit. Oke. Kita udah beli, guys. Terus di bawahnya apa lagi nih? Red samurai. Samurai, beli juga. Sultan anjir. Sultan beli-beli semua. Dan dapat ini juga ya. Oke, kita buka aja langsung. Kita lihat school uniform. Kalau enggak salah itu enggak begitu penting. Udah amat, yang penting gear-gear gua ada sedikit update. Nah, ini yang gua pengen tahu nih, ini Rudolf penting enggak ini? Bagus enggak? Dan ini nih, tiga ini nih gua bingung nih. Ini akan ada medic, ada SMX sama Tau. Tapi ada R-nya. Ini gua beli kali ya. Oke. Kita beli. Dapat paket gaya anjir. Oke, kita beli. Ini juga kita beli. Oke, kita udah punya, coy. Oh my god, masing-masing punya paket gaya anjir, gratis ya sekarang, murah-murah ya, parah ya. Gila, dulu gua mati-matian anjir. Mati-matian beli itu, beli ini anjir. Sekarang ada gratisan semua, coba. Wadadaw, aduh. Tidak dapat memiliki item ini. Hah? Why? Karena udah pakai. Gua sambil nyoba kali ya. Gua sambil nyoba, bos. Kayaknya bagus. Dan wadadaw, hero gua banyak. Bodoh amat. Terus apa bedanya ini? Ini apa bedanya, coy? Perasaan ada yang bisa ngeluarin naga. Itu harus evolution kah? Ini bisa evolution gak sih? Coba. Hero evolution. Hero evolution gak bisa. By the way, apa bedanya anjir ini? Waduh, ada naganya, coy. Bentar. Gua perasaan ada bisa keluar naga itu gimana caranya anjir? Kayaknya nggak ada bedanya, Pak. Mungkin skill ini doang nih. Tuh, jadi naganya. Gua waktu itu ngeliat pas loncat ada yang bisa ngeluarin naga gitu. Guys, tolong guys komentar di bawah guys, selain komentar giveaway yang tadi ya. Tolong kasih tahu gue ini gimana cara makainya ya. Gua kagak tahu, Pak. Kayak di sini ada ice mage. Ini juga apa bedanya, coy? Apa yang beda, Pak? Gak ada yang beda di sini. Mungkin skin doang. Waduh. Gua enggak tahu nih, maaf nih. Ini nge-heal masih sama. Masih sama. Ini terbang masih sama, Pak. Kita balik lagi ke shop ah kalau kayak gitu. Oke, seenggaknya kita udah borong yang di sini walaupun enggak semuanya ya. Yang perlu-perlu aja dan yang gua pernah bikin gua penasaran aja. Dan ini apa ya? Halloween gacha. Apa sih ini? Oh, kostum. Gua kagak tahu ini apa nih, counter gear. Gua beli. Wah, banyak banget dapatnya, Pak. Udeng, Iceman armor, Scabbard, apa itu enggak tahu. Ini Azazel kostum. Gua beli ya. Udah amat. Ini kok agak beda. Kok ada kayak ungu-ungunya gitu? Oke, kita ACC semua. ACC semua, nggak bisa ini. Oke, kita coba ke Tower Warrior, ke gear-nya. Kita pakai ini, terus pakai ACC ini, pala ini. Kok kayak pala itu ya, pencak silat ya? Oke, kita lihat skill-skillnya ya. Jadi ini jatuhnya gue belanja-belanja, giveaway, review ya. Waduh. Ini apa ini? Wah, apaan nih, baju apaan? Bisa begitu anjir. Wah, ini apaan? Oh, fungsinya gitu doang. Jebret ya. Nendang ke atas langsung dijebret. Boom. Wadaw. Serang balik untuk melempar musuh kuda. Oh, buat counter. Oh, ini tadi gear counter ya. Ya. Berarti bajunya ini baju counter juga dong. Ya enggak sih?
Wow, apa nih? Se. Oh, ini kayak baju. Oh, ini bisa dikendaliin. Siap. Itu kayak yang gitu loh, kayak baju gitu loh. Apa sih namanya? Gua ada kok. Baju apa namanya? Skadi. Nah, Skadi Armor mirip ini ya. Cuman bedanya bisa dikendaliin. Ini zaman dulu parah ini. Gila, kenangan itu, guys. Masa-masanya gua ngabisin duit banyak. Oke, kita review lagi yang lain gearnya. Oke. Oh, apaan nih? Apaan nih? Ini gua juga pakai. Nah, bajunya ini bajunya. Palanya ini. Iya, fix. Sini apa ini? Wah. Ini kan Solin Mong. Ini apa ini? Seh. Red Orb. Apa sih namanya? Fireball. Seh. Ini sumpah ini Solin Mong anjir. Gua juga punya lagi. Lalu enggak mungkin kalau orang lama enggak punya begituan. Gua punya lah. Mana ya? Tuh kan. Ini Dark Mong malah. Tuh, Mong Rob, Mong Rob. Ada gua. Gua banyak banget gearnya. Pokoknya banyak lah gear apapun itu banyak. Cuman masalahnya ketinggalan zaman, itu aja sih sebenarnya. Ini ada Honey, Bastian. Gua enggak tahu siapa itu. Ini Rudrop apa lagi? Masa gua beli sih? Jangan dah. Btw gua udah ngabisin 500.000 nih. Banyak juga. By the way ini M coin gunanya buat apa ya? Tolong komentar di bawah dong. Shop M coinnya di mana ya? Apa di web? Bukan. Tolong dong ya komentar di bawah, gua nggak begitu tahu sama. Rudrop beli jangan ya. Gini aja deh, kalau misalkan like-nya tembus ke 2000 gua beli Rudrop deh. Gimana? Ah, syaratnya aneh-aneh anjir, padahal nggak nyambung. by the way ini gua belum review ya. Ini apaan ya? Ini gua belum review nih. Seh. Terus? Oh. Jadi setengah duduk, setengah stun. Oke. Kok begitu sih? Oke, gua coba ini. Oh. Sama setengah duduk juga. Ini apa ini? Oh, apaan nih? Ada adonan aja. Main adonan. Set. Oh, bisa dimainin. Oke, itu kayaknya gear terakhir yang gua review. Walaupun nggak jelas reviewnya, maafin gua. Ini harganya 150.000, pak. Beuh. Rusuh parah, anjir. Yaudah guys, sampai sini aja mungkin videonya. Sorry banget kalau misalkan nggak jelas. Dan kalau misalkan kalian mau ikutan giveaway, syarat-syaratnya ada di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga cek websitenya Game School TV ya, karena gue ada di sana juga guys. Waduh, official sekarang, official. Waduh, bukan official sih jatuhnya, partner. Dan jangan segan-segan ngasih tahu gue kalau misalkan gue nggak tahu ya, komentar aja di bawah selain syarat-syarat giveaway tadi. Dan ya, sampai sini aja mungkin untuk episode Losaga kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like-nya kalau misalkan kalian suka. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian mau liatin kalau kalian mau lihat video-video lain Losaga ataupun game-game school lainnya, ataupun game-game di luar dari game school maupun yang non-game sekalipun. Bahkan diaktifin ya notifikasinya biar ada notif. Yaudah guys, sampai sini aja. Gue Mr. Okta undur diri. Salam amatir. Bye-bye.